warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Tete Setsuandar. Kali ini saya akan memperkenalkan kompor ultralight. Lagi-lagi kompor ultralightnya. Sebelumnya saya pernah membuat video mengenai kompor ultralight yang ini 45 gram. Saya juga pernah membuat video tentang kompor ini, masih kategori ultralight juga, 230 gram. Kali ini di video ini saya akan memperkenalkan kompor ultralight yang ini. Ini beratnya 120 gram, masih kategori ringan, sangat ringan. 120 gram saja, kita buka ya. Oh, sebelumnya saya mengukur dimensi dulu. Panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 7,5 cm. Mari kita buka. Ya. Ini bentuk kompornya kondisi masih terlipat ya. Kompornya juga dilengkapi dengan pemantik api, berbeda dengan yang ini. Ini tanpa pemantik, kalau ini sudah ada pemantiknya. Kita buka. Ini kondisi sudah terbuka. Oke, ini ada penyesuaian gasnya, kerannya. Untuk kita coba ya, untuk gas ada dua jenis. Yang umum menggunakan ini. Jika kita menggunakan gas ini, maka dibutuhkan yang namanya ini adapter. Kalau saya sering menyebutnya adapter kaki tiga. Kondisi bisa dibuka. Jadi posisinya nanti seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Tapi saya kali ini ingin mencobanya menggunakan gas yang ini karena lebih simple, tanpa adapter ya, jadi bisa langsung hubung ke sini. Mungkin sering ada pertanyaan, jika gas ini habis bagaimana? Jika gas ini habis, kita bisa isi ulang. Saya ada alatnya, jika butuh bisa menghubungi saya. Oke, kita pasang yang kuat. Oke, sudah, bentuknya seperti ini. Kita tes nyala apinya. Kita buka kerannya perlahan, lalu nyalakan pemantiknya nanti. Suaranya bisa didengar, mantap sekali. Ini belum penuh ya, belum saya buka full ya. Belum saya buka full tadi. Semburan jos. Mungkin ini saja perkenalan tentang kompor ini. Jika ada pertanyaan, tolong tuliskan di komentar. Jika ada saran ataupun kritik juga boleh tuliskan di komentar. Jika ada yang berminat, bisa hubungi saya, nomor HP ada tertera, atau buka link di deskripsi di bawah, saya sertakan deskripsinya. Kita pakai Rekber ya, biar transaksi aman, bisa langsung transaksi di situ. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.